kehadiran dan kasih sayang orang tua adalah faktor penting dalam perkembangan anak. Tak hanya dari ibu, tapi juga kasih sayang dari ayah. Sayangnya, tak sedikit anak yang kekurangan kasih sayang dari sang ayah. Bahkan, Indonesia disebut sebagai negara fatherless nomor 3 di dunia. Satu, rasa tidak dicintai dan terabaikan. Ketika anak kekurangan kasih sayang ayah, mereka merasa tidak dicintai dan terabaikan yang menyebabkan masalah emosional seperti rendah diri, kecemasan, atau depresi. Dua, kesulitan dalam membentuk identitas. Ketika anak tidak memiliki figur ayah yang kuat, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk identitas mereka sendiri dan menemukan tempat mereka dalam dunia. 3. Masalah dalam hubungan pribadi. Kekurangan kasih sayang ayah memengaruhi kemampuan anak membentuk hubungan pribadi yang sehat. Mereka kesulitan mempercayai orang lain atau menjalin hubungan dengan pasangan di masa depan. 4. Perilaku yang tidak sehat. Anak yang kekurangan kasih sayang ayah menunjukkan perilaku yang tidak sehat sebagai bentuk ekspresi dari ketidakpuasan mereka. Seperti merokok, minum alkohol, atau terlibat perilaku kriminal. 5. Prestasi akademis menurun. Anak-anak yang kekurangan kasih sayang ayah cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah, kesulitan berkonsentrasi, dan tingkat kehadiran yang buruk di sekolah. What?